Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Salam PRK Nenggiri. Selamat datang Zainin. Waalaikumsalam Rashid. Waalaikumsalam. Allah Abdul Samad, Wan Mazwan. Ini dekat YFT. Okey, masih lagi kita nak bercakap tentang pilihan raya kecil di Dun Negeri yang akan mula mengundi pada 17 Ogos. Ya, 17 Ogos. Hari tarikh mengundi, hari ini 10 hari bulan, lebih kurang seminggu. Ya, kita akan menyaksikan masyarakat pengundi-pengundi berdaftar di Dun Negeri lebih kurang 20,000 lebih. Ya, 20,000 lebih akan membuang undi. 20,000 lebih ni adalah pengundi-pengundi yang berdaftar lah, yang layak mengundi. Biasanya PRK ni akan kehadiran mengundi tu kalau dapat 60-70% dah kira okey dah tu. Ya, 60-70% dah kira okey lah. Sebab ini perayaan kecil. Kalau kita tengok sejarah pengalaman perayaan kecil sebelum ini, sekitar 50-60%. Nak dapat 70% ke atas tu memang sukar untuk perayaan kecil. Banyak faktor lah yang jadikan orang tidak berapa berminat untuk mengundi di perayaan kecil. Di antara faktornya, mereka memikirkan tidak ada kesan. Ya? Tidak ada memberikan apa-apa kesan. Kalau contohnya di, kalau dulu di Sungai Bakap ataupun di Kuala Kubu, Selangor, menang atau kalah mana-mana parti pun dia tidak boleh mengubah kerajaan negeri. Jauh sekali lah kerajaan pusat. Kan? Jadi bagi di negeri pun sama. Ya, mana-mana parti pun yang menang di kerusi negeri, dia tidak boleh mengubah kerajaan negeri di Kelantan. Jauh sekali lah nak mengubah kerajaan di peringkat persekutuan. Tetapi bagi parti politik, mereka akan terus berusaha untuk mendapatkan jumlah pengundi yang tinggi untuk hadir mengundi, kerana ini merupakan satu aras sokongan bagi kawasan Dun tersebut. Ya. Kalau bagi di kawasan negeri, kita tahu bahawa dia tidak boleh mengubah kerajaan negeri, negeri Kelantan. PAS masih lagi menjadi kerajaan di Kelantan. Tetapi pentingnya kemenangan bagi kerajaan perpaduan yang diwakili oleh Barisan Nasional, UMNO, di negeri adalah untuk menunjukkan kepada rakyat Kelantan bahawa walaupun Kelantan kita tidak boleh nak ambil alih, tetapi kita memerlukan wakil rakyat yang boleh membawa suara mereka ke dalam Dewan Undangan Negeri di Kelantan. Ya, apatah lagi Kelantan dah 30 lebih PAS memerintah negeri Kelantan. Kita semua dah banyak kali ulas, banyak orang mengulas dalam tempoh 30 tahun itu, apakah di Kelantan mencapai tahap kemajuan seperti negeri-negeri yang lain, seperti negeri Pulau Pinang, seperti negeri Selangor, seperti negeri di Sembilan, Johor dan sebagainya. Apakah PAS mencapai tahap itu? Nah, itu kita boleh jawab sendirilah, terutamanya bagi rakyat di Kelantan. Kan? Jadi pentingnya wakil daripada Pakatan Harapan atau Barisan Nasional menang di Kelantan adalah untuk mereka menjadi penyembah imbang, penyembah imbang di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Sekarang ini di Kelantan kita ada dua saja. Ya, satu daripada Amanah, satu daripada Barisan Nasional, tak salah saya. Dua DUN yang berada di Kelantan. Dua DUN ini, dua DUN ini yang menjadi pembangkang di Kelantan tidak mencukupi lagi untuk membawa suara rakyat di negeri Kelantan. Kita memerlukan lebih daripada dua, dan peluang ini terbuka di Nenggiri untuk kita menambah suara di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan tersebut. Jadi itulah pentingnya. Bagi pengundi-pengundi yang tahu akan tanggungjawab ini, walaupun mereka melihat perayaan kecil tidak akan mengubah kerajaan negeri dan tidak akan mengubah kerajaan pusat, tetapi bagi mereka, mereka mahu satu lagi calon ataupun satu lagi wakil rakyat yang boleh membawa suara mereka menjadi penyembah imbang dalam Dewan Undangan Kelantan, maka mereka akan turun mengundi dan memberikan undi kepada Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional. Apatah lagi, calon daripada UMNO Barisan Nasional itu anak muda, anak tempatan, yang saya lihat sebelum ada PRK lagi, dia adalah orang yang selalu turun ke akar umbi, yang selalu bercakap bagi mewakili pengundi-pengundi di kawasan negeri itu sendiri. Jadi amat tepat sekali bila Barisan Nasional meletakkan calon seorang pemuda UMNO untuk dijadikan sebagai pertaruhan bagi merebut kerusi Dewan Undangan Negeri di Nenggiri.
Saya dapat merasakan sepanjang kempen ini, ya, sepanjang kempen ini kita dapat lihat sekali betapa PAS dalam keadaan agak tertekan. Kerana bagi mereka, kalau mereka tewas di Dun Negeri, ini merupakan maruah kepada parti mereka. Ya? Walaupun ada yang kata, apa kena mengena dengan PAS? Ya? Yang bertanding itu adalah calon bersatu. Ya? Atas nama parti bersatu. Cuma pakai logo PAS saja. Kalau nak menipu tu, ya, orang yang tak tahu fikir boleh tipu lah. Tapi kita semua tahu bahawa calon tersebut datangnya daripada PAS. Ya? Dia keluar parti, beberapa hari sebelum namanya dicalonkan. Jadi memang wakil dan juga darah dagingnya tetap PAS. Ya? Dan PAS bersetuju untuk mengeluarkan dia daripada parti. Ya? Mengeluarkan dia daripada parti hanya kerana PAS inginkan kerusi di negeri. Kalau PAS tetap calon di kerusi negeri, seolah-olah PAS ini tidak setia dengan Bersatu. Ya? Sebab asalnya parti itu adalah parti Bersatu. Ditandingi oleh Azizi, Muhammad Azizi, ya, sebelum ini. Jadi kalau PAS letak calon daripada parti PAS di situ, tentulah akan mendatangkan kemarahan kepada Parti Bersatu. Semangat setia kawan tak ada, kan? Oleh itu Bersatu harus meletakkan calon di situ. Cuma tipu muslihat diguna pakai, ya? PAS masih lagi menggunakan tipu muslihat dia dengan cara apa? Dengan meletakkan calon daripada parti PAS, mengisytiharkan diri keluar daripada parti PAS, masuk Bersatu dan bertanding di situ. Itulah muslihat. Apakah ia salah? Tidak salah. Dari segi undang-undang pilihan raya, tidak salah. Cuma bagi kita, kalau kita selama ini mendengar, ya, apa yang disebut oleh pemimpin PAS, betapa ahli-ahli PAS itu perlu setia dengan jemaah mereka, ya, dengan jemaah Islam. Jangan sekali-sekali keluar, ya, daripada jemaah. Ini yang selalu disarahkan oleh pimpinan-pimpinan PAS. Tapi kali ini, oleh kerana tak dapatkan kerusi, ya, di kawasan negeri itu, ya, calon itu tidak keluar. Tetapi diminta keluar. Ini yang pelik ni, saudara. Ya? Semalam pun saya ulas. Ya? Menjadi perkara yang agak mengherankan lah. Ya? Di mana ahli itu tidak keluar. Tak ada sebab pun dia nak keluar. Tidak melanggar disiplin PAS pun. Ya, tidak melanggar apa-apa peraturan dalam PAS pun. Tiba-tiba dia diminta keluar. Ya, isi borang Bersatu, kemudian jadi calon di Bersatu. Ini yang mendatangkan kemarahan kepada para penyokong dan juga ahli-ahli Bersatu di Kelantan. Inilah juga di antara sebab mengapa, ya, lebih kurang 1,000 ahli Bersatu di bahagian Jeli, Jeli Kelantan, mengambil keputusan untuk keluar parti. Yang antara sebab yang dibagi, yang diberitahu, seperti mana yang saya sebut tadi. Ya? Bagaimana mereka hilang kepercayaan kepada kepimpinan Bersatu kerana tidak meletakkan calon mereka yang sebenar untuk bertanding di negeri. Sebaliknya, mereka meletakkan calon import daripada parti PAS. Ya? Jadi sini kita dapat lihat, tidak ada kesungguhan pun parti Bersatu untuk mengangkat imej atau maruah parti mereka sendiri. Ya? Mereka sanggup dibuli oleh parti PAS. Ya? Walaupun mereka kata, oh tak apalah, walaupun 2 hari baru masuk parti Bersatu, tapi dia tetap parti Bersatu. Dan dia jadi calon mewakili Bersatu. Ya? Di situ nampak sangat, ya, betapa parti Bersatu ini dengan mudah saja, ya, menjadi mangsa tipu muslihat daripada parti PAS. Bagi kita tidak penting. Ya, bagi kita tidak penting. Kalau PAS sendiri pun meletakkan calon di situ, ataupun Bersatu sendiri meletakkan calon mereka yang original di situ, bagi kita, ya, apabila gelanggang itu dibuka, kita kena lawan. Itu prinsip kita. Kita tak peduli kawasan itu kubu kuat mereka ke, kawasan itu memang sukar untuk kita menang ke, tetapi, ya, prinsip kita, terutamanya Pakatan Harapan, berpendirian kalau gelanggang itu dibuka, kita akan bertarung. Ya? Bila gelanggang itu dibuka, kita akan bertarung dan kita akan bekerja sedaya upaya untuk merampas kerusi Dun Negeri. Selama ini, masing-masing mempertahankan kerusi masing-masing. Tak ada siapa yang boleh mendabik dada mengatakan mereka hebat. Ya? Kalau di Kemaman, PRK di Kemaman contoh. Ya? PRK di Kemaman, kerusi asalnya adalah daripada mana? Daripada Perikatan Nasional. Ya?
apabila diadakan pilihan raya di Kembangan, mereka dapat mengekalkan kerusi tersebut. Jadi, Perkataan Harapan, Kerajaan Perpaduan tidak dapat merampas kerusi di Kembangan. Masih lagi dikekalkan oleh parti yang asal menang di PRK Kembangan. Begitu juga pilihan raya di Pulai, ya, di mana kita mengekalkan kerusi tersebut. Di Sepang Jeram, kita mengekalkan kerusi tersebut. Ya, kemudian di Pelangai, ya, kita juga mengekalkan kerusi tersebut di Pelangai. Kemudian di mana? Di Kuala Kubu, kita juga mengekalkan kerusi di Kuala Kubu. Di Bakap, yang terbaru adalah di Bakap, di mana Perikatan Nasional mengekalkan kerusi mereka di Sungai Bakap. Maksudnya, selepas PRU ke-15, pilihan raya kecil yang diadakan, masing-masing tidak boleh merampas kerusi mana-mana parti. Ya? Kerajaan Paduan tidak dapat merampas kerusi yang dimiliki oleh Perikatan Nasional. Ya? Di Kemaman, kita gagal untuk rampas. Ya? Di Sungai Bakap pun, kita gagal untuk rampas. Bagi Perikatan Nasional pula, mereka juga gagal merampas kerusi di Pelangai. Mereka gagal merampas kerusi di Pulai. Mereka gagal merampas kerusi di Sipang Jeram. Mereka gagal merampas kerusi di Kuala Kubu Baru. Ya? Cuma mereka dapat mengekalkan kerusi di mana? Di Kemaman dan juga di Sungai Bakap. Dan sekarang ini PRK di Negeri. Negeri ini kerusi asalnya adalah kerusi Perikatan Nasional. Muhammad Azizi itu adalah calon daripada Parti Bersatu. Ya? Bila dia menyatakan sokongan dia kepada PMX, maka Bersatu mengambil tindakan untuk memecat beliau. Ya? Untuk memecat beliau. Dan beliau sekarang ini menjadi adun bebas. Ya? Dah tak jadi adun dah sebab dah speaker telah kosongkan kerusi di Negeri. Cuma Azizi masih lagi menjadi ahli parlimen bebas mewakili Gua Musang. Ya? Dia dah tak ada kerusi adun. Ya? Apabila speaker di Kelantan mengatakan kerusi itu kosong, maka Muhammad Azizi hanya sekarang ini menjadi ahli parlimen di Gua Musang, ahli parlimen bebas yang menyokong Kerajaan Perpaduan. Ya, seperti mana ada 5 lagi ahli parlimen yang lain yang juga berpendirian yang sama, mereka adalah ahli parlimen bebas yang menyokong Kerajaan Perpaduan. Ini yang berlaku, saudara. Ya? Jadi pentingnya PRK di Negeri ini, ya, adalah kerana PAS takut kalau-kalau kerusi Negeri ini dapat dirampas atau ditawan. Ini menyebabkan moral dan juga maruah. Ya? Selama ini tak ada apa-apa. Ya, PRK selama ini siapa menang, siapa kalah pun masing-masing mempertahankan kerusi masing-masing. Tapi kalau di Negeri, katalah insyaAllah, ya, UMNO Malaysia Nasional menang di Dun Negeri, ini adalah satu tamparan hebat kepada Perikatan Nasional, khususnya Parti PAS. Ya? Sebab kerusi yang mereka miliki, kerusi yang mereka menangi sebelum ini telah diambil alih, telah dirampas, ya, telah ditawan oleh Kerajaan Perpaduan, oleh UMNO Barisan Nasional. Jadi itu satu tekanan kepada Parti PAS terutamanya. Saya tak merujuk kepada Parti Bersatu kerana bagi saya calon itu adalah calon PAS, ya, yang diinginkan oleh PAS, yang direkomen sendiri oleh PAS. Ya, sebab itu dia sanggup, ya, ahli ini keluar parti dan menyertai Parti Bersatu. Ya? Jadi ini menunjukkan bahawa Bersatu pertamanya tidak ada calon yang nak ditampilkan di Negeri. Walaupun dikabarkan ada 5-6 senarai, ya, yang dikemukakan kepada pimpinan tertinggi Perikatan Nasional, tetapi akhirnya calon import juga yang diterima pakai. Ya? Calon import juga yang diterima pakai dan calon itu datangnya daripada PAS. Jadi sekarang ini pertarungan di Negeri adalah pertarungan di antara Barisan Nasional UMNO dengan calon PAS sebenarnya, hakikatnya. Cuma di atas kertas, mereka adalah calon daripada Parti Bersatu. Sebab itu kita tengok agresifnya kempen di Negeri ini datangnya daripada pimpinan PAS. Mereka lebih agresif berbanding daripada pimpinan Bersatu. Sebab mereka tahu. Mereka tahu yang kita tahu, bahawa calon itu adalah calon PAS. Sebab itu mereka bersungguh-sungguh di dalam kempen mereka untuk menang di Negeri. Sehinggakan mereka berkempen di luar batasan. Ya? Apabila melibatkan akidah dan juga bermain dengan sentimen-sentimen perkauman.
Seperti mana yang telah saya ulas semalam. Apabila mereka memainkan isu DAP. Walhal tidak ada kaitan pun DAP dia dinding-dinggiri. Di hari penamaan calon pun kita dah lihat dah bagaimana sentimen itu ditiup untuk mengangkat semangat orang-orang Melayu di kawasan negeri ini. Hari penamaan calon lagi mereka menjeritkan nama DAP. Seolah-olah DAP yang bertanding melawan mereka. Sedangkan DAP usahakan tidak bertanding. Jentera dia pun tidak turun ya di negeri. Kerana DAP menghormati strategi yang dibuat oleh Barisan Nasional, iaitu ya, tidak meminta dan tidak memohon supaya DAP turun ke negeri. Ya, atas sebab apa? Sebab di negeri tidak ada peratusan yang tinggi kaum Cina di kawasan tersebut. Bagi Barisan Nasional, tidak ada keperluan apa-apa pun untuk DAP berkempen. Non-Muslim yang ada di kawasan negeri, yang majoritinya adalah daripada orang asli. Yang kebanyakan orang asli itu beragama Islam. Jadi bagi UMNO Barisan Nasional ya, agak tidak sesuai atau bukan tidak sesuai lah. Ya, agak tidak memerlukan sangat ya, DAP untuk berkempen. Kerana bagi UMNO Barisan Nasional untuk berdepan dengan orang asli yang kebanyakannya beragama Islam itu adalah sebaiknya daripada jentera-jentera Barisan Nasional itu sendiri. Ya, dibantu juga oleh jentera-jentera Pakatan Harapan seperti Parti Amanah, ya, Keadilan dan sebagainya. Jadi bagi DAP, dia dapat rest. Mereka dapat rehat daripada pilihan raya kecil di negeri. Kalau sebelum ini kita lihat sendiri DAP bantu turun. Ya, seperti mana di Kemaman, DAP turun. Di Pulai, DAP turun. Sipang Jeram, DAP turun. Di Pelangai pun. Bahkan kempen DAP di Pelangai itu memberikan kemenangan ya, kepada calon UMNO Barisan Nasional, di mana beberapa kursi pusat daerah mengundi ya, daerah mengundi yang majoriti kaum Cina di Pelangai itu, di Dun Pelangai itu, yang selama ini UMNO Barisan Nasional tak pernah menang pun ya, sebelum ini UMNO Barisan Nasional tak pernah dapat undi pun daripada daerah mengundi majoriti kaum Cina di Pelangai itu. Tetapi dengan berkat kempen daripada DAP ya, di situ maka UMNO dapat menebus ya, dan mendapat undi yang agak banyak di kawasan daerah mengundi majoriti Cina. Ini hasil bantuan. Ya, tidak boleh kita nafikan adalah bantuan daripada kempen DAP di Pelangai. Ya, di Kuala Kubu memang kubu mereka. Di Kuala Kubu adalah calon DAP. Dan dibantu oleh UMNO Barisan Nasional. Di Kuala Kubu. Dan hasilnya Kuala Kubu dapat kita kekalkan sebagai kerusi yang kita menangi. Ya. Begitu juga di Sungai Bakap. Semua parti turun sebab sana ada peratusan kaum Cina juga ya, di Sungai Bakap. Maka ada keperluan DAP bantu turun. Dan UMNO Barisan Nasional juga bantu turun di Bakap. Dia berbeza dengan negeri. Di negeri ini tidak ada peratusan Cina yang tinggi. Ya, peratusan Cina yang tinggi ada berandal Gua Musang je kalau ada pun. Itu pun berapa peratus saya pun tak tahu. Ya, tapi di Dun negeri ini yang non-Muslim, yang bukan Islam, adalah di kalangan orang asli ya, di Gua Musang itu, di kawasan negeri itu. Jadi orang asli yang bukan Islam itu jentera yang paling sesuai untuk berdepan dengan mereka ya, adalah UMNO Barisan Nasional, Parti Amanah dan juga Keadilan ya, yang bantu kempen di negeri. Jadi ada orang kata dah berlaku dah perpecahan di langkah jalan perpaduan kerana DAP tidak lagi diberi tempat membantu Barisan Nasional. Itu bukan perpecahan saudara. Ya, tidak ada perbalahan apa-apa pun. Ya, bahkan itu adalah pandangan ataupun strategi yang dirasakan sesuai di kawasan negeri. Dia tidak terpakai pada mana-mana lain kawasan. Selepas ini di mana? Di Batu Pahat kan? Apa nama tu? Dun Mahkota, apa nama tu kan? Yang baru ni, calon Barisan Nasional meninggal. Ya, yang perempuan tu. Jadi di situ besok DAP akan turun lah. Kalau peratusan kaum Cina di situ ada. Walaupun 10%. Kaum Cina di situ ada, maka keperluan DAP itu ada. Tapi negeri tak perlu. Jadi yang menjadi pelik kepada kita ini, di negeri ini walaupun DAP bukan calon dan tidak meletakkan jentera mereka di negeri, tetapi nama DAP itu diratip setiap pagi, petang dan malam di dalam kempen-kempen mereka. Mereka menggunakan nama DAP dijadikan kambing hitam untuk mereka buat modal
untuk mempengaruhi pengundi-pengundi di negeri. Bukan saja dalam ceramah-ceramah, tetapi mereka menggunakan modal DAP ini dalam pertemuan-pertemuan mereka, ya, dalam kempen-kempen mereka dari rumah ke rumah. Jadi bagi pengundi-pengundi di negeri, kalau mereka tidak mengikuti perkembangan politik semasa, ya, mereka tidak diberikan penjelasan yang sebaiknya, ya, kita khawatir bahawa hasutan ataupun sentimen yang mereka mainkan tentang DAP ini, ya, akan dapat perhatian daripada pengundi-pengundi ini. Ya, kita takut pengundi-pengundi ini akan terpengaruh dengan sentimen yang mereka mainkan. Sebab kita tahu kelemahan orang Melayu ni, orang Islam ni, apabila mereka main saja sentimen Melayu, mereka main saja sentimen agama, kita jadi mudah lupa. Kita jadi bersemangat. Ya? Jadi saya harap supaya jentera-jentera yang berkempen di negeri akan melipat gandakan usaha mereka dan menjelaskan kepada pengundi-pengundi apa, ya, apa keperluan dan apa sebab DAP tidak dibawa turun dan apa masalahnya dengan DAP ini. Sekarang ni mudah je sera kalau kita nak jawab isu DAP ni. Mereka nak kata apa DAP? Dulu mereka kata DAP ni butir tahi kepada PAP Singapura. Parti Singapura, PAP. Mereka katakan DAP dengan PAP ni sama je. Pro-komunis dan sebagainya. Tapi hari ini pemimpin PAP dijadikan penasihat kepada parti PAS. Jadi ini kita kena terangkan dengan penduduk-penduduk di negeri. Betapa hipokritnya parti PAS ini. Bila mereka bertemu dengan pengundi, mereka mengatakan DAP ini sama macam PAP Singapura. Ya, seolah-olah umat Islam di Singapura ini hidup mereka tertekan. Seolah-olah umat Islam di Singapura tak boleh hidup. Ramai yang dah mati di Singapura umat Islam ini kerana PAP yang memerintah Singapura. Ini yang perlu dijelaskan kepada pengundi-pengundi. Ya. Sebab ini tidak akan diceritakan oleh pemimpin mereka. Mereka takkan cerita daripada pengundi-pengundi betapa pemimpin mereka mengangkat pemimpin PAP itu sebagai penasihat. Mereka takkan cerita, saudara. Yang mereka cerita apa dah? Yang mereka cerita adalah DAP itu KP Harbi. DAP itu anti-Melayu. DAP itu anti-raja-raja. DAP itu anti-Islam. Sampai ke tahap, ya, mereka menyebut DAP itu adalah KP Harbi. Selamba je. Dia kata DAP itu KP Harbi. Ya. Apabila perkara ini dah mula diviralkan, beberapa pimpinan DAP, terutamanya yang beragama Islam, ya, mereka meminta supaya PAS memohon maaf sebab, ya, menggelarkan DAP sebagai KP Harbi itu agak keterlaluan. Keterlaluan dan bercanggah bukan saja dalam amalan politik demokrasi tetapi juga bercanggah dengan agama kita sendiri. Ya, apabila kita meletakkan satu kumpulan yang di dalamnya itu ada orang Melayu beragama Islam tetapi kita, ya, kita kira pukal, kita kira borong untuk mengatakan bahawa DAP itu KP Harbi. Ya? Kalaulah tak ada orang Islam pun, terima kasih atas gift. Cantik topi. Ya? Kalaulah tak ada orang Islam dalam parti DAP itu pun, kita tak boleh nak kata dia KP Harbi. Tak ada sebab kita nak kata dia KP Harbi, saudara. Ya? Kita kena fahamlah apa yang dimaksudkan dengan KP Harbi itu. Ya? Apakah KP Harbi itu kita nak tuduh kepada puak-puak yang tidak bersetuju dengan cara kita? Tak boleh kita kata macam itu. Dia tidak bersetuju, dia bukan KP Harbi. Ha. Yang dikatakan KP Harbi ini adalah puak bukan Islam yang memerangi Islam. Ya? Dia tak suka dengan amal ibadah kita. Dia akan bantah dan akan lawan habis-habisan program-program Islam yang kita nak laksanakan. Contohnya kalau kita mendirikan masjid, ya? Dia akan berusaha untuk menggagalkan pembinaan masjid. Dia akan bakar masjid. Dia akan robohkan masjid. Dia akan hina masjid kita. Kalau kita nak beribadah, dia akan sekat kita, ya, supaya tidak dapat beribadah. Ini yang dikatakan kafir yang memerangi Islam. Kalau dia tidak bersetuju, dia tidak boleh dikatakan kafir harbi. Ya? Contohnya, kalau kita tanya pimpin DAP, apakah kamu bersetuju negara ini melaksanakan hudud? Oh, saya tak bersetuju. Saya tidak bersetuju. Ya, hudud dilaksanakan negara kita. Boleh tak kita kata dia KP Harbi? Tak boleh, saudara. Tak boleh. Dia hanya tidak bersetuju sebab dia bukan Islam. Dia tidak ada iman Islam. Dia bukan akidah Islam. Maka dia tidak bersetuju. Tidak boleh lagi kita katakan dia KP Harbi. Tetapi kalau kita katalah kita dah laksanakan hudud, tiba-tiba dia datang dan dia membantah sekeras-kerasnya, ya, dan mensabotas usaha kita, ini baru dia kata KP Harbi. Ya.
Ini baru dia kata kafir albi. Ha, jadi itu dia beza saudara. Kadang-kadang kita bila orang kafir tak setuju saja dengan kita, kita dah cop dia kafir albi. Tak boleh.